Terkini. Paparan imej satelit semasa menunjukkan kelompok awan aktif masih lagi dicerap melibatkan beberapa kawasan di sekitar negeri Perlis, Kedah, Perak, juga sedikit melibatkan negeri Terengganu, Pahang dan juga di negeri Johor, serta melibatkan beberapa bahagian di negeri Sarawak dan juga Sabah yang masih lagi menunjukkan gambaran keadaan cuaca lembap yang sedang berlaku di kawasan yang tersebut. Melalui paparan imej kemarau radar semasa juga diperhatikan keadaan hujan lebat beserta rebut petir ketika ini sedang berlaku melibatkan negeri Perlis, Kedah, Terengganu, Pahang dan juga di negeri Johor yang mana dijangkakan akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan cuaca lembap ketika ini dicerap di hampir kesemua bahagian di negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian Kudat dan juga Sandakan negeri Sabah. Untuk malam nanti, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan cuaca lembap berpotensi untuk berlaku melibatkan bahagian pedalaman negeri Sabah pada malam nanti. Untuk keadaan cuaca dalam tempoh 2-3 hari ini, Met Malaysia menjangkakan keadaan cuaca di semenanjung Malaysia akan menerima kurang taburan hujan. Walau bagaimanapun, keadaan cuaca lembap dijangkakan akan lebih tertumpu melibatkan negeri Sabah dan juga Sarawak. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.